Assalamualaikum, Faizul Iqbal di sini. Hari ini saya nak kongsi dengan anda cara-cara untuk menjadikan anda lebih produktif, lebih better daripada sebelum ini. Maksudnya apa? Anda boleh jadi seorang yang kaya, berjaya, menang dan segala-galanya. Sebenarnya, salah satu cara untuk mencapai kemenangan, kekayaan dan kebahagiaan adalah kita kena faham tentang konsep masa sebenarnya. Penting sangat . Ada tiga perkara yang anda kena lakukan setiap hari. Soalnya sekarang adalah yang mana satu yang anda perlu beri keutamaan. Yang tu yang anda kena faham. Perkara nombor satu yang mungkin anda lakukan adalah apa yang dipanggil progress. Aktiviti-aktiviti yang membentuk progress. Perkara kedua ialah aktiviti-aktiviti yang membentuk distraction. Dan perkara ketiga adalah aktiviti yang berbentuk respon. Mari kita fahamkan tiga aktiviti ini supaya anda tahu yang mana perlu anda beri keutamaan. Aktiviti pertama dipanggil progress. Okey, apa ni? Progress basically kita sedang buat sesuatu untuk perkembangan diri kita, sama ada ia melibatkan secara diri kita secara individu ataupun dalam perniagaan kita ataupun dalam kerjaya kita. Perkara yang kedua adalah dipanggil distraction. Apa ni? Distraction adalah sesuatu yang mengalihkan kita punya tumpuan kepada perkara yang tidak begitu bermanfaat dalam hidup kita, dalam kerjaya kita atau dalam perniagaan kita. Perkara ketiga adalah dipanggil respon. Apa ni? Sesuatu yang memerlukan tindak balas kita, sama ada iaitu bersifat urgent ataupun tidak urgent. Contoh-contoh tuan-tuan, sedang anda buat kerja, tiba-tiba isteri kata, bang, kena beli sekarang juga. So, you have to respond to that. Okay, tiba-tiba ada orang call, dia kata, tolong balas balik email saya. You kena respond pada dia balik. So, inilah perkara ketiga yang kita lakukan. Soalannya sekarang adalah, yang mana mencuri masa anda? Bagaimana anda boleh memaksimalkan produktiviti anda? So, yang ini kita nak bincangkan. Biar kita halusi lebih mendalam benda ini. Andailah kata kita ada satu hari. Satu hari maksudnya kita ada beberapa jam. Asyiklah kita bermula dari pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Itulah, inilah masa yang diberi pada kita. So, sampai kita sedar atau tidak, orang yang banyak merugikan masa dia adalah dia tidak sedar yang sebenarnya dia banyak membuat perkara-perkara yang membuatkan dia distract. Contoh kata, pagi-pagi ni dia dah distract. Lepas tu, kat sini dia distract. Kat sini dia distract. Kat sini dah mula distract. Kat sini dia distract. Dan petang-petang lah, kadang-kadang dia terpaksa respon. Kat sini dia sebab respon. So, hakikatnya, progress ini hanya kita lakukan dekat sini saja sebenarnya. So, maknanya apa tuan-tuan? Sebenarnya, kita sedang bukan membuang masa, tapi kita sedang memberi keutamaan kepada perkara yang tidak sepatutnya. Kita sedang memberi keutamaan perkara-perkara yang distract kita. Contoh kata distract, macam mana maksudnya tuan? Baca media sosial berjam-jam lamanya, kan, pergi dengar lagu, benda-benda yang kata orang tu dia mengalihkan tumpuan kita. Kita lawa dengan benda tu kan. Dan ada juga orang pula dia tak ada banyak distract tapi kerjanya sibuk respon pada banyak benda. So, kalau anda tengok graf kat sini ataupun anda tengok kotak ni, maksudnya apa? Untuk dia membuat sesuatu yang progres, sesuatu yang baik untuk hidup dia, sebenarnya dia ambil masa ni punya masa dia. Jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau benda ni berlanjutan selama seminggu tuan-tuan. Minggu tuan-tuan. Cuba anda bayangkan dia berlanjutan semain minggu. Maknanya apa tuan-tuan? Dia distress. Respon kat sini. Respon. Distress. Memang lama sikit tuan-tuan. Macam tu lagi buang masa. Okay. Ini distress tuan-tuan perempuan. Dia respon. Kerja respon. Respon. Cuma untuk progres dia, dia banyak, dia hanya buat sikit saja. So, pasal tuan-tuan,
kita ni sebenarnya banyak beri keutamaan masa kita kepada benda-benda yang distract kita, dan kita banyak gunakan masa untuk respon. Well, sebenarnya tak ada dosa, tuan-tuan. Soalan dia adalah, tuan-tuan puan, kita tak banyak make progress. Bila kita tak banyak make progress, jadi sebenarnya begitulah tuan-tuan kehidupan kita. Kan, dia panggil plateau, tuan-tuan puan. Sebab ini nanti jadi tak banyak masa yang kita buat untuk progress. Oleh demikian, saya ingin mencadang kepada anda sesuatu, iaitu tuan-tuan puan, saya nak kenalkan anda apa yang dia panggil block your time. Block your time. Apa maksudnya block your time? Tuan-tuan ingat tak tadi kita ada tengok ni masa kita, pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan? So apa kita buat, tuan-tuan? Kita cuba cari masa yang sesuai untuk kita lakukan progress. Dia terpulang pada individu sebenarnya, tuan-tuan. Sebab ada setengah individu, dia ni kualiti masa dia belah pagi, ada setengah tu belah petang, dan juga ada setengah malam-malam. Macam saya, contoh kata, saya belah pagi. So apa saya akan buat? Saya akan blok masa saya untuk waktu pagi. Saya hanya akan melakukan benda-benda yang bersifat progress. Maknanya, saya lakukan benda yang bersifat progress lah, daripada pagi pukul 9 sampai lah pukul 1. Okay? Manakala saya memilih lepas daripada pukul 2 untuk campurkan sama ada benda-benda yang bersifat respon. Saya rasa anda ada banyak tanggungjawab dan kena banyak respon, betul tak? Dan juga mungkin kadang-kadang di distract. Kita manusia biasa, tuan-tuan kan? So biasalah distract, kan? Atas balik nak terbalik kerja kena respon. So kalaulah kita boleh block masa, maksudnya apa tuan-tuan? Semua appointment, semua balas email, semua benda-benda kita lakukan belah petang ke atas, ataupun boleh tidak pukul 11 ke atas. Okey, yang ni akan menjadikan anda lebih produktif sebenarnya. Dan tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah anda pergi satu minggu, tuan-tuan puan, satu minggu lah katakan, kan, nak pergi kat satu minggu. Okey, kemana anda lakukan banyak progres, banyak progres tuan, banyak progres, kan, banyak progres tuan, banyak progres, banyak progres. Percayalah tuan-tuan puan, anda mesti akan jadi seorang kaya, berjaya, menang dalam melakukan apa-apa saja. So tuan-tuan puan, saya harap anda faham tentang apa yang saya nak cuba sampaikan kepada anda. Ada yang tanya kepada saya, apa maksud progres ini? Tuan-tuan, membaca buku, menonton video yang bagus untuk peniagaan kita, pergi berbincang, mengadakan sesi perbincangan untuk meningkatkan lagi perniagaan kita, ini semua berbentuk progres tuan-tuan puan. Okay? So kalau anda buat macam ni, banyaklah, maknanya satu minggu anda tu, separuh daripada tu anda guna untuk program. Dan insyaAllah tuan-tuan anda akan percaya. So tuan-tuan dan puan, sekian saja perkongsian saya. Ingat tuan-tuan, banyakkan masa di sini tuan-tuan. Saya mohon cadangkan, mesti jangan kurang daripada 50% dekat progres. Untuk distraction, kita ni human being, kita bagilah 10-50% tuan-tuan puan. Okay? Manakala yang terbaik untuk respon, sebab kita ada banyak tanggungjawab, 35%. Okay? Saya tahu anda kata, alah cakap senanglah, apa itu, cuba buat tengok. Tuan-tuan dan puan, anda perlu faham benda ni dan cuba lakukan sebaik mungkin. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau anda faham benda ni, insyaAllah tuan-tuan, anda akan pergi ke satu tahap lagi dalam hidup anda. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi dalam perkongsian saya yang akan datang. Sama dengan saya, Faizul Iqwan, tuan-tuan. Assalamualaikum.